Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Nah teman-teman, sesuai dengan janji saya yang saya tulis di survei kemarin, saya ingin masak-masakan, lalu teman-teman pada memilih untuk bikin smoothie seperti ini. Tapi smoothiesnya nggak sembarang smoothies ya, karena smoothiesnya adalah green smoothies, smoothies hijau, dan sayurannya saya ambil dari pekarangan rumah. Sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang ada di kebun seuprit saya dan yang bisa kita olah untuk jadi smoothies. Ikutin videonya. Smoothies adalah minuman perpaduan antara sayur dan buah, atau mungkin bisa buah aja. Nah, biasanya smoothies itu kalau dibandingkan dengan jus, dia lebih kental teman-teman. Dan teksturnya itu seperti puree, seperti bubur bayi. Dan perbedaan dengan jus, smoothies itu tidak memakai gula. Smoothies biasanya dikonsumsi untuk orang-orang yang diet. Tapi bukan hanya untuk orang diet aja ya. Smoothies juga bisa dikonsumsi oleh semua orang, tergantung kita bagaimana mengkombinasikan smoothies itu. Smoothies kalau menurut saya ada dua macam ya. Yang pertama dia yang teksturnya creamy. Dia memakai base-nya itu buah yang creamy. Bisa pisang, bisa juga alpukat seperti ini. Nah, smoothies yang seperti itu biasanya dia lebih mengenyangkan, cocok banget dipakai buat sarapan. Dan buah yang creamy ini tadi pun dipadu dengan cairan yang juga creamy, yaitu seperti susu atau bisa juga yogurt. Tapi kalau teman-teman nggak punya susu ataupun yogurt dan pingin yang lebih sehat, bisa memakai susu kedelai atau bisa memakai santan mungkin. Tapi kalau santan dikit aja kali ya, takutnya kalau kebanyakan nanti sakit perut. Atau bisa susu almond gitu. Kalau yang vegetarian biasanya menggunakan plant base ya. Base-nya itu semua tanaman-tanaman. Smoothies itu kita bikin salah satunya adalah cara yang fun, cara yang menyenangkan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi jangan terbelenggu oleh suatu aturan-aturan gitu ya teman-teman. Kita kreasi aja sesuai keinginan kita, yang penting kita suka, itu poinnya. Yang kedua teman-teman, jenis yang kedua kalau menurut saya ini lebih yang ke seger, smoothies yang seger-seger. Jadi buah-buahnya seperti apel, bisa juga pir gitu, buah-buahan yang seger. Terus liquidnya itu atau cairannya bisa menggunakan air kelapa teman-teman. Nah nanti kita akan membuat dua smoothies, yang pertama dengan menggunakan susu dan yang kedua dengan menggunakan air kelapa. Nah air kelapanya seperti ini ya teman-teman kalau di sini, karena ya maklum ya ini bukan negara tropis, ini pun bukan produk Australia tapi produk Thailand. Smoothies itu biasanya digunakan untuk sarapan ya. Nah agar lebih padat gizi, karena kalau buah-buahan seperti pisang, seperti alpukat, ini kan sudah mengandung karbohidrat, lalu ditambah sayur-sayuran. Dan untuk menambah proteinnya biasanya ditaburkan dengan kacang-kacangan. Ini saya punya seperti ini. Ini adalah trail mix, campuran antara kacang almond, ada juga ini biji bunga matahari, ada juga yang ijo-ijo. Ini bukan teh Cina ya teman-teman, ini bukan lam toro, tapi ini adalah pepitas, yaitu isinya labu. Dan ada raisin, kismis. Lalu ada juga ini, saya punya chia seed. Pohonnya sendiri tuh kayak pohon kemangi ya teman-teman, tapi ini bukan kemangi. Dan dia kalau kena air, chia ini bijinya juga diselimuti oleh lapisan bening yang kenyal seperti selasih. Kalau teman-teman nggak punya ini, nggak punya chia, pakai selasih bisa juga saya rasa ya. Kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke, saya kebetulan adanya ini, justru selasih nggak ada di sini, saya belum pernah ketemu ya. Mungkin di toko Asia ada, tapi saya belum pernah ketemu. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai dengan bahan yang pertama. Nah, yang pertama ini saya akan buat yang seger-seger dulu ya teman-teman.
Di sini saya punya buah pir yang udah dicuci, lalu ada buah apel, dan ijo-ijonya saya pakai mint yang tadi kita petik, juga daun kale. Nah, ini kale-nya boleh kale jenis apa aja, tapi kalau nggak ada kale, teman-teman bisa memakai bayam, bisa memakai sawi, bisa memakai sayuran-sayuran yang ada di sekitar kita. Yang penting teman-teman itu tadi ya, yang penting kita suka rasanya teman-teman. Percuma kalau kita bikin tapi kita kalau minumnya itu tersiksa. Nah, ini daun mint langsung aja kita petikin. Oke, mint ini cocoknya memang untuk dicampur ke yang buah-buahan seperti apel, seperti pir kayak gini kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman suka dicampur sama pisang, monggo, boleh-boleh. Nah, selain mint apa sih? Bisa juga pakai parsley, bisa juga pakai basil kalau teman-teman suka, boleh. Kalau kita mengkonsumsi sayur yang masih fresh kayak gini, tentu saja vitamin dan mineralnya itu masih banyak ya jika dibandingkan dengan sayur-sayuran yang sudah dimasak. Ada curly kale, saya akan buang batangnya ya, karena batangnya tuh cukup alot, dikit aja kita buangnya. Nah, kalau teman-teman belum pernah tanam kale, coba deh tanam. Ini sayuran versatile banget, jadi pakai buat macem-macem teman-teman. Cara tanamnya dan serba-serbinya silahkan klik link di atas ya, saya sudah pernah bikin videonya. Ada yang bilang kalau kita bikin green smoothies itu 50% harus sayuran. Menurut saya sih, nggak ada patokan yang saklek gitu. Kita kombinasikan aja sesuka-suka kita teman-teman. Tadi pirnya, karena ini udah saya cuci dan saya yakin ini bersih, jadi nggak akan saya buang kulitnya ya. Karena kulit pir itu tidak terlalu berserat ya, beda dengan kulit alpukat, kulit pisang. Nah, itu kan seratnya banyak banget tuh. Kalau kita makan dan perut kita nggak kuat, bisa menyebabkan sakit perut. Wow. Ini pirnya udah agak lembek, dan biasanya pir yang udah lembek itu malah manis, teman-teman. Manisnya buah-buahan, pemanis alami tanpa perlu kita tambahin gula lagi. Apel. Ini apelnya juga nggak saya kupas. Biarin aja begini. Lalu langsung aja kita tambahkan ini ya, air kelapanya. Kita pasang dulu blendernya. Ini adalah blender andalan. Karena sebenarnya ini blender emang buat bikin smoothies teman-teman, ada setnya gitu. Tapi sering saya bikin buat apa aja. Oh iya, lupa teman-teman, saya ingin menambahkan jeruk tadi. Tapi nggak apa-apa, kita tambahin di akhir ya. Terlihat sangat menggiurkan. Nah, karena saya itu suka makan es degan dengan dicampur jeruk nipis, jadi kebayang banget dong rasanya gimana ini. Sedap. Kita aduk aja ya, kayaknya nggak perlu di blender. Icip dulu, bismillah. Enak sekali. Ya Allah, ini enak banget. Sekarang kita akan lanjut ke resep yang kedua. Kita pakai pisang, teman-teman. Pisangnya bisa pakai pisang apa aja ya, jenisnya apa aja. Dan pisang itu biasanya kalau dia makin tua, itu rasanya makin manis ya, makin dia coklat-coklatnya muncul kayak gitu, makin manis. Biasanya kalau malah masih mulus, itu masih ada sepet-sepetnya. Ya, langsung aja kita potong pisangnya. Dan alpukat kaya akan asam folat. Kalau di sini alpukat itu termasuk sayur ya teman-teman, bukan termasuk buah. Jadi alpukat itu biasanya dibikin namanya guacamole, itu semacam sambel cocolan untuk makan chips. Lihat alpukatnya mulus, cantik sekali, udah mateng tuh kan, creamy gitu dan nggak pahit. Saya tuh sedih banget kalau makan alpukat ternyata zonk pahit, kayaknya jadi merusak semua cita rasanya. Saya rasa separuh aja cukup nih alpukatnya teman-teman. Langsung aja kita tambahin kale. Kita akan beri cairannya yaitu susu. Wow, sangat-sangat creamy. Nah, bedanya juga dengan jus, teman-teman. Kalau jus itu biasanya kan blendernya pakai es batu gitu. Kalau ini enggak, justru bahan-bahannya itu biasanya yang dibekukan terlebih dahulu. Ini akan saya tambahin dengan kale ini di atasnya. Kita taburkan seperti ini. Wow.
Dan kita tambahin juga dengan chia seed. Wow. Lala. Nah, teman-teman, mari kita coba, mari kita nikmati ya. Ini adalah yang green smoothie apel. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Rasanya tuh benar-benar segar. Teman-teman wajib cobain ini ya. Enak sekali, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain yang creamy, teman-teman. Nah, ini pakainya sendok ya, karena kita kalau pakai sedotan mampet pastinya. Tuh lihat teksturnya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan antara creamy-nya pisang dicampur dengan creamy-nya alpukat dan juga kentalnya susu, plus ini tadi topping yang kita berikan, sprinkle yang kita berikan itu kriuk-kriuk gitu, teman-teman. Mantep banget kalau buat sarapan memang. Oh ya, sebenarnya lebih perfect lagi kalau kita bekukan dulu ya pisangnya. Pisang alpukatnya kita bekukan dulu, kayaknya lebih dingin tuh lebih mantep, teman-teman. Tapi kalau saya harus memilih yang apel atau yang pisang, secara umum sih saya taste-nya lebih suka yang ini ya, karena air kelapa dan jeruk itu tadi, teman-teman, yang sudah saya ceritakan itu merupakan perpaduan yang sangat ciamik. Tanpa gula pun enak banget, karena memang air kelapa itu sudah mengandung gula ya, teman-teman. Makanya air kelapa itu bisa digunakan dalam proses pembuatan mol karena dia mengandung glukosa. Ya, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.